Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya di channel Feroz Property for You. Okey, hari ni pagi ni saya nak share berkenaan bagaimana bagi new beginners nak start menggunakan channel Facebook ataupun WhatsApp. So dari mana apa yang perlu kita lakukan dahulu. Okey, untuk pertama, bagi yang dah start, dah ada rent atau baru ada rent ataupun tak ada rent, baru nak ambil kursus dan sebagainya, bagi permulaannya createkan satu FB page. Okay, create FB page yang mana sebelum ni kita mungkin dah ada personal Facebook kita sendiri, tapi saya sarankan untuk adakan FB page yang mana khususnya untuk business property kita sendiri. Okay, masa create tu pastikan kita guna nama hartanah ataupun nama-nama property yang berkaitan dengan hartanah dan juga berkaitan dengan nama kita, supaya bila kita search ataupun customer search, client search nama kita dalam Google ataupun dalam Facebook, senang untuk dicari, untuk senang untuk search. Kalau tidak, nama-nama jangan letak nama-nama pelik yang tak ada kaitan dengan Facebook, dan tak ada kaitan langsung dengan hartanah. Sebab bila tak ada kaitan, jadi dia tak nampak dengan objektif nama kita tu sebagai apa sebenarnya. Okay, pastikan letak hartanah ataupun property, apa-apa yang berkaitan dengan hartanah. Okey, dan kemudian selepas create tu pastikan gambar profil tu sebaik-baiknya letaklah gambar diri sendiri, yang mana kita pernah ambil di foto studio ke ataupun gambar yang lebih kemas, supaya nampak profesional gambar kita tu. Sebab bila kita nampak gambar kita kucing lah, gambar teddy bear lah, apa ke semua tu, so tak sesuai untuk dalam bidang hartanah kita ataupun dalam business page, tak sesuai. Sebabnya letak gambar diri sendiri dalam gaya yang lebih kemas, photoshoot lebih baik lah. Kita ambil di foto studio ataupun kita ambil di rumah. Sekarang dah ada macam-macam apps yang kita boleh gunakan untuk ambil di rumah, ambil gambar dan jadikan profile picture. Kemudian untuk cover foto pula di belakang tu, gunakan apa-apa yang berkaitan dengan hartanah, gambar rumah, gambar apartment yang menunjukkan kita ni adalah daripada business hartanah. Sebab FB page kita ni akan jadi business page yang mana direcognize oleh FB sendiri, akan di certified supaya kita boleh menjual produk kita ataupun menjalankan urus niaga kita melalui Facebook tanpa apa-apa halangan. Okay, dan kemudian bagi yang belum ada listing tapi agensi semestinya dah sediakan, saya rasa, platform untuk jual projek-projek jualan hartanah projek. Jadi saya sarankan, macam kami di agensi ada beberapa projek, saya sarankan untuk buat create FB page untuk setiap projek tu. Seolah-olah kita ni adalah satu-satunya page yang profesional, yang tak ada kata jual by personal FB kita je, just rumah untuk dijual, rumah sekian-sekian untuk dijual. Jadi kalau boleh kita buat satu page khas untuk setiap projek tu, untuk apa-apa maklumat, apa event yang berlaku di hartanah, di projek tersebut. Katakan ada show gallery, open show gallery pada hari ini, ataupun ada Mother's Day, ataupun apa-apa promotion yang ada pada hari itu, kita boleh share dalam FB page kita untuk setiap projek, bagi setiap projek tu. Katakan ada harga yang sesuai, ada harga yang promotion price ataupun discount price tertentu, kita boleh share dalam page yang tu. Kemudian baru kita share daripada page tu ke page yang property kita tadi. Okay, jangan kita kemudian kalau nak share dalam personal page pun tak ada masalah. Nanti kita tujukan daripada mana asalnya dulu, supaya nampak lebih kemas dan lebih profesional. Jadi gambar-gambar dalam projek, gambar untuk projek dalam FB itu, kita gunalah gambar-gambar dari projek tersebut. Katakan kita ada gambar sekarang ni tengah dalam pembinaan, kita ambil gambar apa yang sedang berlaku dekat situ. Share harganya. Mungkin company pun ada sediakan website-website tertentu untuk setiap projek macam ni. So kita ambil link-link website tu, kita boleh masukkan dalam Facebook untuk projek kita, supaya mereka boleh search apa info lanjut berkenaan projek tersebut. Okay, lepas tu baru kita buat urusan seterusnya. Jadi bagi untuk seterusnya, kita install business WhatsApp. Mungkin semua masih sedang menggunakan WhatsApp yang sebelum ni, version sebelum ni. So saya sarankan untuk install business WhatsApp. Mungkin ada yang dah ada. So, tapi yang dah ada tu kalau boleh letak nama seperti mana dalam Facebook kita tu, sama dalam business, dalam WhatsApp kita pun nama yang sama.
supaya di kita dalam tu kita boleh linkkan kita punya website, kita boleh linkkan kita punya email kita, blogspot kita ataupun kita punya Facebook supaya nampak merch, nampak sama. Maknanya kita memang profesional, kita tak main-main, kita nak buat kerja, tak ada kata hanky-panky. Okay, dan dalam WhatsApp juga kita boleh setkan masa bekerja kita. Jadi klien kita bila dia search nama kita ataupun dia sedang WhatsApp dengan kita, dia beritahu daripada situ kita kerja daripada pukul 9 pagi hingga pukul 6 contohnya, atau 9 pagi hingga pukul 5 petang. Inilah waktu bekerja kita. So lebihan pada waktu tu, katakan selepas waktu tu, mereka takkan ganggu kita lah. Dia dah tahu apa waktu kita yang bekerja. Jadi untuk dah siap benda-benda ni semua, kemungkinan kita nak tahu macam mana kita nak dapatkan property untuk kita jual. Jadi sebelum ni saya ada share untuk dapatkan listing daripada agensi. Biasanya agensi akan sediakan, saya tak pasti sama ada agensi mengenakan charge atau tidak. Jadi kebanyakan agensi biasanya akan charge kita untuk setiap listing tu, bergantung pada harga pada agensi lah. Okay, kemudian listing-listing ni kita boleh dapatkan, kita boleh mula cover kawasan-kawasan pada saya sesuainya yang mana kita dekat untuk kita sampai. Kalau boleh di kawasan kita, contoh kalau kita duduk di Ceras, kita cuba cover area yang tu. Kalau kita ambil jauh-jauh, kemungkinan bila viewing on the spot, kita mungkin tak akan dapat masa untuk kerja. So sebaiknya kalau boleh kita ambil di kawasan yang berdekatan dengan kita, at least radius lebih kurang dalam 40 atau 30 km ke bawah. Sebab kita senang untuk mudah untuk viewing, untuk pergi study area, dan kita tahu kawasan tu macam mana. So kalau kita tak tahu, kita pun ambil je kawasan baru, pick je mana-mana kawasan, kemudian kita cuba nak iklan kawasan tu, nak market kawasan tu, memang agak susah untuk kita sebab kita tak tahu kawasan tu macam mana. So sebaiknya pilih listing yang sesuai untuk kita, yang mana kita faham kawasan tu, dan pastikan dapatkan macam mana nak call dialog. Call dialog ni penting. Sebab apa? Kita bila bercakap dengan klien kita, kita tak naklah sampai tergagap-gagap atau tak profesional. So kalau boleh, kita minta leader kita bantu kita macam mana dialog apa yang sesuai untuk kita communicate dengan klien kita yang dalam call listing tadi, supaya lebih safe, dan klien akan rasa lebih trust pada kita. Sebab itulah first impression kita bila kita call. Kalau dah bahasa kita ataupun dah tergagap-gagap kat situ, dia akan rasa tak percaya pada kita. So kalau boleh kita nampak lebih profesional, perkataan tersusun, ayat tersusun, call baik-baik dan cuba dapatkan appointment. Jangan tamatkan panggilan, jangan habiskan informasi kita segalanya melalui panggilan sahaja. Saya sarankan cuba tamatkan panggilan dengan temu janji. Okay, dapatkan panggilan, bila dah call dan sebagainya, dah maklumkan diri kita siapa, apa tujuan kita call, dan bagi tahu dengan dia, klien kita, bila apakah tarikh yang sesuai untuk kita berjumpa. Okay, jangan bagi dia, jangan bagi klien macam contohnya bila boleh jumpa, ya, dia akan cakap tahun depan. So kita memang takkan dapat masa yang sesuai. So sebaiknya kalau call, masa call tu boleh tak kita jumpa pada hari esok atau hari lusa pada jam 10 pagi sarapan di kawasan sekian-sekian, boleh tak kita jumpa terus. So dia akan ada option untuk berjumpa terus dengan kita, kerana kita dah bagi tarikh dan masa tertentu. Pada waktu dia akan berfikir terus untuk dia sama ada dia nak hari apa. Bila kita bagi tahu, tanya dia bila dia free, dia akan cakap bila dia free tak tentu. Mungkin dia tak ada masa langsung, mungkin dia busy. Okay, pasti masa call tu minta kebenaran. Boleh tak bagi semasa 2 minit, 3 minit, 5 minit untuk saya kenalkan diri saya. Sekian-sekian. Okay, itu atas kreativiti diri sendiri. Sebab masing-masing bila call, kita tak tahu siapa yang kita call. Dan kita daripada tona bahasa, tona suara dia, baru kita tahu macam mana nak kreatifkan dialog kita tu. Okay, then bagi yang rasa belum boleh mula call listing, okay, saya sarankan, saya nasihatkan supaya kita check website kita sendiri, website agensi kita sendiri. So kita ada macam macam company, agensi kami di www.agrealty2u.com. So bagi agensi baru, dah layari website tersebut. Okay, AG Realty, macam saya, agrealty2u.com. Okay, then klik pada property-property yang berkenan, contohnya kawasan yang berdekatan dengan kawasan yang kita tinggal. Kemudian pastikan call pemilik listing tersebut. Okay, call tanya ada masih available. Kalau available, saya daripada team sekian, saya daripada so kita daripada kawasan yang sama, macam kata kalau agensi yang sama, kita bagi tahu lah yang saya daripada team sekian.
Saya nama saya yang baru masuk hari tu kita jumpa. So saya nak share listing tuan di Facebook saya, boleh tak? Kalau katakan ada buyer nak view ke apa ke, so saya akan call tuan macam ni. So jangan terus ambil dan jangan terus share terus tanpa kebenaran. Itu adalah untuk agensi yang sama. Tapi bagi agensi luar, katakan kita daripada agensi A dan kita dah layari website ni tadi dan kita nak view atau kita nak share, sebab seharusnya memang kita tak boleh nak share sebab bukan listing kita. Tapi kalau kita katakan kita dapat kebenaran, sebenarnya kita buat co-broke letter. Co-broke letter ni adalah untuk mengelakkan apa-apa penyelewengan berlaku di antara agensi dan agensi, atau contoh antara agen dengan agen tu. So pastikan bila kita nak share je iklan daripada agensi lain ke agensi lain, pastikan kita boleh buat co-broke letter untuk safety purpose lah. Ada juga, saya tahu ada juga yang just share macam tu, tapi kepercayaan dia tu ada pada ejen-ejen tersebut, ataupun dia rasa dia takkan seleweng apa-apa kat situ. Sebab kebiasaannya semua listing adalah eksklusif, so memang tak boleh nak sailang lah. Tapi kalau kata ikut asalnya profesional dia bicara ni, adalah perlu ada co-broke letter baru kita boleh share, baru kita boleh buat urusan seterusnya. Tapi kalau trustee boleh-boleh di tak ada masalah yang boleh berlaku, itu terpulang pada masing-masing macam mana. So ambil kemudian baru kita share. Okay, kalau co-broke letter tu pastikan kita kena ambil name card antara kedua-dua pihak. Jadi pihak satu ni, A ni, kalau dah share pihak B, pastikan dia dah beri atau name card dia kepada pihak A dengan pihak B, dah bertukar name card dan masing-masing buat co-broke letter untuk buat persetujuan, mengatakan kami, saya ingin menjual hartanah sekian, membuat viewing atau menjual hartanah sekian-sekian-sekian dengan agensi sekian-sekian. So saya rasa pihak admin tahu benda tu, boleh buat urusan tu untuk lebih safety, lebih sesuai ya. Jadi kemudian bagi selepas ni, insyaAllah dah dapat semua tu, kita dah boleh mulakan kerja kita. Kita akan dapat panggilan, kita akan dapat banyak referral-referral untuk jual dan juga beli. Waktu tu lah kita boleh kumpul listing kita sendiri. Kemungkinan kita tak tahu macam mana nak deal seterusnya. Jadi inilah perkara pertama yang perlu kita belajar, untuk macam mana nak deal seterusnya. Sebaiknya adalah benda yang paling awal kita perlu belajar ialah projek. Sebab dalam projek kita tak banyak benda macam fokuskan sangat berkenaan leasehold, berkenaan strata dan sebab apa-apa yang berkaitan berkenaan geran apa semua. Sebab dalam tu kita hanya dapat, memang dah clear, dah tak ada apa-apa masalah. Hanya kita perlu submit loan dan lulus loan. Lainnya seterusnya semua projek developer yang akan uruskan berkenaan dia punya SMP dan dia punya transfer name apa semua sebagainya. So kita tak adalah fokus sangat apa yang perlu kita buat daripada A sampai ke serah kunci, daripada kita dapat appointment sampai jual dan serah kunci, kita tak perlu buat semua tu. Okay, belajar daripada projek dulu supaya lebih mudah, dan seterusnya baru kita belajar subskill macam mana kita nak buat urusan A sampai Z macam tadi saya bagi tahu tadi. So saya harap semua dapat maklumat daripada apa yang saya sampaikan ni. Saya akan cuba diperdetailkan lagi dalam next video saya, untuk siapa new beginners macam mana nak start. So insyaAllah saya harap semua dapat ambil panduan daripada sini. So semoga maju jaya, sama-sama kita kaya. Okay, insyaAllah jumpa lagi di episode akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.